Kelton. Telah jadi kecelakaan beruntun yang terjadi di Desa Bukit Baling, Jalan Lintas Jambi Tungkal atau Jambi Pekanbaru, antara tiga mobil. Ada mobil bus rapi, kemudian ada truk carry, kemudian satu lagi ada truk puso. Kecelakaan ini terjadi pada hari ini, itu hari Kamis 14 Maret 2023. Kecelakaan ini menyebabkan ketiga mobil yang rusak parah. Satu unit truk, kemudian satu unit carry dan satu bus rapi rusak. Untuk penumpang bus rapi mengalami luka-luka, kemudian sopir truk mengalami akibat kejadian ini. Jalan lintas Jambi Pekanbaru atau Jambi Tungkal mengalami kemacetan. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan ini, namun Mimin menghimbau untuk kalian semua berhati-hati. Ya, ini truk kirinya, kemudian ini truk pushonya, hancur parah ya teman-teman. Untuk korban jiwa tidak ada, hanya saja sopir truk mengalami luka parah. Bisa sini bang, cuman itu mundur gigi sedikit rusak pula. Bisa nih diambil sini. Berarti gara-gara ini tadi bang ya? Kurang tahu ya. Ini rusak bang.